Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karya Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menghidupkan kompresor yang macet ya, dengan otomatis ya, kita akan tembak. Untuk tutorial kali ini saya tujukan buat teman-teman pemula bagaimana cara praktis menghidupkan kompresor yang macet ya. Ini teman-teman ya. Ini saya siapkan ya. Saya siapkan kabel ya. Untuk awalnya ya. Ini adalah ya. Ini adalah bawaan daripada kompresor ya. Kompresor asal yaitu satu kaki. Dan kemudian ini overload. Nah, ini adalah kompresor seperempat HP ya. Yang ini ya, teman-teman ya. Ini kita ganti dengan kaki dua. Ya. Dengan kaki dua. Nah, dengan kaki dua. Ya. Yang pertama ini. Ini di overload. Kita kasih arus listrik ya, teman-teman ya. Yang kedua. Ini arus listrik. Ini seperti biasa, ini ada di sebelah kanan. Ya. Ada di sebelah kanan, maupun bolak-balik atas dan bawah, ini ya, di sebelah kanan. Kemudian, ini kita tembak menggunakan, ini ya, kita menggunakan ini ya, teman-teman ya, kapasitor ya. Ini kapasitor 100 mikrofarad ya, teman-teman ya. Kita coba, mudah-mudahan dia mampu, ini kita letakkan pada sebelah kiri ya, teman-teman ya. Nah, kemudian, ya. Ini kita tes ya teman-teman ya. Ini sebelum ya. Ini kita cabut dulu ya teman-teman ya. Sebelum. Ya. Sebelum kita tes ini teman-teman. Berapa ampernya teman-teman ya. Kita tes ya teman-teman ya. Ampernya dulu. Kemudian yang tadi ini ya. Ini kita kembalikan di sini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Ini kita tes ya. Berapa ampere saat mulai ya. Ini kita colokan ya teman-teman ya. Ini colokan berapa ampernya. Nah di sini ampere. Nah langsung tag dia teman-teman ya. Nah belum. Nah ini 69 teman-teman ya. 0,9 ya. 0,68 ya. 68. Nah tag dia langsung ya. Yang mana kita tahu bahwa ini adalah untuk seperempat adalah 0,8 atau 0,9. Tadi ini langsung 68 ya teman-teman ya. Terlalu tinggi banget, terlalu tinggi ya teman-teman ya. Nah, sambil menunggu ini ya teman-teman ya. Ya. Ini tadi kita lihat ya. Ampernya 68. Besar sekali 6,8 ya. Sekarang karena ini macet ya. Sekarang kita langsungkan teman-teman ya. Ini nanti kita hidupkan, kita akan tempel di sini ya teman-teman. Berapa ampernya ya? Ini kita akan hidupkan di sini. Nanti ampernya berapa? Nah, ya. Ini sudah, ya. Ini kita hidupkan nanti pakai tang langsung ya teman-teman ya. Ini langsung, ya. Ini lihat teman-teman ya. Ini kita langsungkan. Nah, turun langsung teman-teman ya. Ini 0,9 ya teman-teman. Langsung jalan ya. Ini cara praktis untuk menghidupkan kompresor ya teman-teman ya. Kompresor yang macet itu praktis ya. Jadi teman-teman ya, kita menggunakan kaki dua. Yang satu untuk kapasitor ini sebagai penembak ya teman-teman ya. Kemudian yang ini kita tempelkan saja, kita langsung lepas ya. Ini sekarang sudah normal 0,08 ya. Yang mana kita tahu tadi adalah ampernya 68 ya. 68 sekarang sudah normal teman-teman, sudah seperti biasa. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ya sedikit dari saya bagaimana cara memperbaiki kompresor yang macet ya. Cara cepat terutama untuk teman-teman pemula ya. Praktis sekali
kita tinggal menggunakan kaki dua, satu dengan kapasitor 100 mikrofarad, kita tinggal tempelkan berbarengan dengan colokan hidup. Terasa itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, terima kasih banyak. Berkat Anda, saya termotivasi untuk foto-foto berikutnya. Kemudian untuk teman-teman yang belum like dan subscribe-nya, mohon bantuannya dan jangan lupa pencet loncengnya ya. Untuk sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.